itu karena ekonomi harus bangkit. Jangan sampai nanti orang yang sudah dirumahkan di PHK, orang yang sudah PHK ditambah lagi PHK, ya. Dianggap aib, padahal itu penyakit. Nah, ini yang harus terus kita jelaskan, itu bukan aib, ini penyakit, siapapun juga bisa kena. Kota planet ya, yang jauh atau dianggap sebagai kota gudang sampah? Saya pilih sebagai kota. Oke, jadi bersiap ya, Jakarta Tenggara waktu ya. Oh iya, saya dari awal kita gagas kok. Pilihan kedepannya Pak Wali, Pak Wali akan tetap menjadi politisi kedepannya atau menjadi motivator Pak Wali? Kalau ormas itu kelihatan bentuknya. Teman-teman kita, tugas kepala daerah, tugas pemimpin untuk memberdayakan. Assalamualaikum saudara-saudara, poro sedulur, konco, sobat, dan guys. Kembali lagi bersama saya Ferdi Setiawan, Mas Blangkon di The Blangkon TV. Blak-blakan no kontroversi. Nah, sekarang ada di mana ini? Stadion Candrabaga Bekasi, stadion internasional milik Pemkot Bekasi. Di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi ini juga dijadikan sebagai lokasi posko penanganan COVID-19 di Kota Bekasi. Kita nanti akan ngobrol langsung dengan orang nomor 1 di Bekasi, Wali Kota Bekasi, Pak Rahmat Effendi. Tetap stay tune di The Blangkon TV. Nah, poros dulur, sekarang saya sudah bersama orang nomor 1 di Kota Bekasi, Pak Wali Kota Bekasi, Pak Rahmat Effendi. Selamat siang, Pak Rahmat Effendi. Selamat siang. Baru sibuk apa di pagi? Iya, dari pagi tadi ada beberapa surat. Pak Wali, Bekasi kan menjadi salah satu contoh yang penurunan tingkat COVID-nya cepat pada sekarang. Kalau kata tingkat 13 pasien COVID atau positif Pak Wali, ya. Perkembangannya seperti apa Pak Wali penanganannya di Bekasi Pak Wali? Ya, yang pertama Kota Bekasi itu dari sejak didapat ya beberapa kejadian di awal bulan Maret, pertengahan bulan Maret kita sudah melakukan siaga darurat terhadap COVID. Selanjutnya di awal bulan April kita sudah melakukan darurat karena di akhir bulan Maret itu ditemukan satu warga kita yang dinyatakan positif. Jadi memang sudah secara bertahap, gradual ya, pemerintah Kota Bekasi itu melakukan tahapan-tahapan. Kasus tertinggi di Kota Bekasi itu adalah di minggu kedua dan di minggu ketiga di bulan April. Ya. Nah, di awal minggu pertama bulan Mei itu sudah terjadi pelandaian. Makanya hanya satu mungkin ya yang secara resmi kepala daerah mengizinkan warga masyarakatnya untuk melakukan kegiatan ibadah sholat id ya pada saat Idul Fitri kemarin karena memang terjadi pelandaian yang sangat luar biasa. Dan setelah tanggal 26 ya kita sudah melakukan relaksasi ya terhadap kegiatan-kegiatan, artinya penyesuaian kita menata kehidupan dalam proses ya pandeminya terus kita tanggulangi, sementara ekonominya juga sudah mulai kita bangun. Dan alhamdulillah di awal-awal minggu pertama Juni ini ya pemerintah Kota Bekasi sudah bisa melakukan adaptasi terhadap tatanan baru ya masyarakat produktif melawan COVID. Dan kita juga kemarin diberikan jaminan juga dari sebuah hasil ilmiah ya oleh Pak Pandu Riono FKM UI menyatakan bahwa grafik kurva di Kota Bekasi itu terjun bebas, bukan pelandaian di antara daerah-daerah yang ada. Ini adalah buah kerjasama bersama ya Forkopimda, Forkores, Dandim, dan juga mengikat warga masyarakatnya untuk tetap taat dan patuh ya, terhadap sebuah penanganan pemutus mata rantai COVID-19 yang ada di Kota Bekasi. Terus PSBB proporsional yang tingkat komunitas itu sendiri, Pak Wali, itu seperti apa sih? Ya, hanya ini kan banyak persepsi ya. Kalau Jawa Barat proporsional maksudnya ya lakukan penanganan pandemi ini ya disesuaikan dengan kondisi daerah, artinya proporsional. Nah, di daerah saya menetapkan tadi adaptasi tatanan baru ya masyarakat produktif melawan COVID. Ini gubernur di Bodebek ini memberikan kepada daerah untuk melakukan keleluasaan menangani virus ini di Kota Bekasi, dan alhamdulillah reproduksi dari penularannya juga sudah sangat rendah sekali. Terus angka ya kesembuhannya juga tinggi, dan dari tanggal 27 itu sampai dengan sekarang ini tanggal 12 Mei tidak ada angka kematian yang memang
positif COVID. Ya. Jadi itulah yang mengilhami kita untuk melakukan simulasi-simulasi baik di kisaran jasa perdagangan termasuk juga di perusahaan-perusahaannya. Jadi kenapa kita harus melakukan itu? Karena ekonomi harus bangkit. Jangan sampai nanti orang yang sudah dirumahkan di PHK, orang yang sudah PHK ditambah lagi PHK. Ya. Inilah yang terus kita antisipasi untuk bagaimana mengelola sebuah daerah supaya bangun dan bangkit ekonominya. Dan sejumlah tempat hiburan, mungkin karaoke dan pusat perbelanjaan di Bekasi juga sudah mulai dibuka dengan tatanan baru itu. Ya, sepanjang semua menggunakan standar protokol yang ketat, tidak melalui batas yang diberikan toleran oleh pemerintah supaya tidak ada kasus-kasus baru yang di luar dari apa yang kita prediksi. Artinya semua harus dikendalikan pada sebuah sistem dan juga kepatuhan. Nah, kita tidak harus ya menetapkan ini harus mengedepankan fungsi sanksi ya, tapi kita menggunakan fungsi yang persuasif ya, yang mendorong dan juga menyediakan fasilitas termasuk rapid kita sediakan ya. Terus sarana prasarana untuk melakukan itu juga kita terus pantau dalam checklist yang minimal 2 atau 3 hari kita lakukan pemantauan. Kalau untuk new normal di tempat ibadah sendiri Pak Wali dan juga tempat pendidikan atau sekolah di Bekasi ini apakah sudah diterapkan atau baru tahap adaptasi Pak? Kalau rumah ibadah tadi saya sampaikan orang belum melakukan sholat id secara resmi, di daerah lain orang melakukan sholat id tapi tidak diresmikan oleh pemerintah, nanti tidak diizinkan. Orang belum melakukan sholat Jumat di kota Bekasi sudah, ya. Bahkan di rumah-rumah ibadah non-muslim juga sudah. Dari sejak kita sediakan fasilitasnya, ya, masker kita bantu, ya kita stimulus, ya. Terus juga setiap rumah ibadah itu wajib melaporkan, bukan minta izin ya, beda. Rumah-rumah ibadah mau melakukan kegiatan ibadah pada saat proses transisi kemarin, adaptasi kemarin, wajib melaporkan, bukan minta izin, ya. Melaporkan bahwa saya akan melakukan kegiatan ibadah yang kemarin hampir 3 bulan ditiadakan. Ya, dasar syarat-syarat untuk membuka rumah ibadah itu tentunya harus bersih, disinfektan, terus juga syarat-syarat hand sanitizer, terus juga jaraknya harus dijaga, dan yang tidak kalah pentingnya adalah menggunakan masker. Kalau tempat sekolah, kemana? Sekolah ini sedang kita susun, tapi saya tadi juga dapat laporan dari Kepala Dinas Pendidikan, katanya ya proses ya, tahapan belajarnya itu dari bulan Juni. Tapi belajar fisiknya di awal tahun. Nah, ini yang ada 6 bulan ini kan berarti ada enklap nih. Apakah mau belajarnya belajar dari rumah ya? Study from home atau bagaimana? Ini kayak saya belum. Tapi katanya fisiknya berarti kalau fisik kan masuk ke sekolah ya, beradaptasi dengan lingkungan, dengan tatanan teman-teman anak-anak di sekolah. Nah, itu fisik. Jadi kalau proses belajar mengajarnya ya, di bulan Juli ini. Nah, ini yang 6 bulan ini Juli, Agustus, September sampai dengan Desember itu apa yang dilakukan oleh anak-anak. Oke. Itu saudara-saudara hal yang berkaitan dengan penanganan COVID-19. Satu lagi Pak Wali tentang COVID-19, tentang kesadaran masyarakat Pak Wali di Bekasi itu sendiri seperti apa sih Pak Wali, karena kemarin ada beberapa kasus yang orang ambil jenazah dan sebagainya. Ya. Kesadaran masyarakat itu tentunya ya dari sebuah budaya yang kuat, dari sebuah hukum positif yang mengikat. Budaya yang kuat dan hukum positif yang mengikat. Kenapa harus hukum positif? Karena ini negara, tentunya ada aturan. Hal yang terjadi di rumah sakit swasta kemarin mungkin secara emosional ya, atau mungkin karena ketidaktahuan dan juga mungkin dengan rasa kalah ya. Nah, memang pasiennya tidak didapat dari sebuah hasil swab yang positif. Tapi pasien tersebut masuk ke rumah sakit tersebut menurut laporan direktur rumah sakitnya ya sudah masuk dalam kategori orang dalam pengawasan. Ya, pasien dalam pengawasan. Artinya kalau kita melihat aturan tentang pemulasaran, tentang tata cara ya penanganan COVID, bahwa pada saat orang dinyatakan dengan pasien dalam pengawasan, karena pasien dalam pengawasan itu kan tingkatan dari orang dalam pengawasan. Ya. Nah, kalau dia diketemukan negatif positif, berarti standarnya standar WHO. Kalau dia dinyatakan pasien dalam pengawasan, standarnya standar WHO. Artinya protokol kesehatan dalam pemulasaran atau mengurus jenazah itu ya gunakan ya pada saat orang itu meninggal ya,
ini juga banyak ini kemarin pada saat kita bahas. Tentunya ya di rumah sakit dia dibersihkan, terus menggunakan disinfektan, terus pakai kantong mayat, terus petinya ditutup dan dibungkus plastik supaya tidak terjadi ya, hal-hal yang tidak kita inginkan. Hanya persoalannya orang yang belum dianggap positif itu menurut saya masih bisa ada relaksasi, masih bisa ada penyesuaian. Kayak seperti kejadian di rumah sakit swasta di sebelah selatan. Wah, ini jangan dimakamkan di tempat pemakaman. Enggak apa-apa. Lagi mengurangi lahan saya. Saya ingin katanya di rumah sakit di pemakaman Sumur Batu. Jadi enggak apa-apa. Pak, jangan pakai ambulan karena ini. Karena masyarakat kita pada saat orang dinyatakan positif ya karena virus, baik PDP maupun juga positif, itu dianggap aib, padahal itu penyakit. Nah, ini yang harus terus kita jelaskan, itu bukan aib, ini penyakit, siapapun juga bisa kena ya. Aib aja siapapun juga bisa kena, ya manusia hidupnya tergantung perjanjian di lauhe mahfuz gitu. Jadi kejadian yang di rumah sakit MS kemarin itu, hari ini ya, kemarin saya juga rubah semua tata caranya karena harus menyesuaikan. Nah, kalau yang positif harus saklek. Karena dia itu masih punya inkubasi 8 jam. Pada saat orang itu meninggal, virus itu tidak mati dalam waktu, dia mati dalam waktu 8 jam. Ini menurut ilmiah dokter. Ya, dan kalau sekarang banyak cara banyak, ya kita pakai yang baik aja. Ya, itu memang saklek ya. Kita taruh di pedurenan, di TPU pedurenan, dan harus menggunakan standar. Tapi kalau yang belum dalam keadaan positif, PDP, ya standarnya kita penuhi. Kalau kemarin mau dimakam, oh, Pak, saya ada pemakaman, ya udah nggak apa-apa, silakan. Yang penting tadi ada adab, ada aturan, ada semua. Dan barusan saya dapat ini permohonan maaf dari keluarga ke Mekarsari. Saya nggak udah selesai, nanti press release ke Bang Humas. Oke, itu saudara-saudara wawancara kita sinau bareng dengan Pak Rahmat Effendi. Sekarang kita masuk ke segmen yang paling lucu di The Blanco TV, Guyon Waton. Nah, Pak Wari coba bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari saya. Pak Wari, silakan memilih jawaban dari dua pilihan. Ya. Jadi Pak Wari memberikan alasan. Jika tidak berkenan menjawab juga tidak apa-apa, yang penting ada. Yang pertama, Pak Wari. Pak Wari pilih Bekasi itu dianggap oleh netizen sebagai planet, kota planet ya, yang jauh, atau dianggap sebagai kota gudang sampah? Saya pilih sebagai kota yang dianggap jauh ya, karena mungkin orang menganggapnya ada persoalan-persoalan tentang sebuah sistem mengelola sebuah kota yang baik dan benar. Mantap ya Pak Wali jawabannya, tulen, paten. Selanjutnya Pak Wali. Pak Wali pilih bergabung dengan Jakarta menjadi Jakarta Tenggara atau tetap dengan Jawa Barat? Kalau dalam perspektif bagaimana kita melihat ekonomi ke depan ya, saya pilih Jakarta Tenggara karena punya kedekatan historis, punya kedekatan budaya, dan tentunya punya fiskal yang kuat. Kenapa Pak Wali? Alga, Jawa Barat memang ada sedikit berbeda, walaupun nanti semuanya ibu kota sudah pindah semuanya, tapi kota metropolitan, kota bisnis, nah itu hanya didapat dari sebuah kota jasa dan perdagangan. Kota Bekasi ini kota jasa dan perdagangan, tidak punya sumber daya alam. Nah, kalau dia masuk dalam regionalnya, ya, DKI Jakarta Tenggara, ya, itu akan memudahkan interaksi. Yang pertama, budayanya, kulturnya sama. Yang kedua, ya, ini pluralismenya. Ya, sama-sama 60% warganya adalah warga yang plural. Terutama 41%, ya, di Kota Bekasi 41% orang Jawa, ya, di DKI 42% orang Jawa. Artinya kedekatan historis ini akan memudahkan interaksi, baik ekonomi maupun juga sosial. Ada memang orang Sunda di sini, Jawa Barat, tapi kecil, cuma 18%. Oke, jadi bersiap ya, Jakarta Tenggara Pak Wali ya? Oh iya, saya dari awal, kita gagas kok. Oke, selanjutnya Pak Wali. Kemarin kan sempat stadion ini diperebutkan oleh dua klub. Pak Wali ya, milih dari Persija atau Bayangkara FC? Dua-duanya. Ya. Alasannya karena dua-duanya harus bayar retribusi di kota saya ini. Betul itu. Ya. Kalau saya pilih salah satu nanti dia nggak main di sini, saya kehilangan pemasukan. Oke, selanjutnya Pak Wali, tentang bola juga. Memilih Patriot Candrabaga FC atau Persipasi? Saya
karena saya ketua Patriot Candrabaga, terus juga Persipasi pun juga punya historis, tapi Persipasi itu sekarang kita lihat sudah tidak ada di mana-mana, tapi kalau Patriot Candrabaga masih eksis walaupun belum besar. Kalau kesiapan stadion ini Pak Ali untuk Piala Dunia U20 tahun 2021? Saya kira fasilitasnya tinggal mulai-mulai saja. Ya. Fasilitasnya tinggal mulai-mulai saja. Apa yang ada yang sudah kita bangun ini tentunya adalah untuk bisa mensosialisasikan keberadaan sebuah kota tadi, ya, baik dalam persoalan menata kota maupun juga persoalan budaya dan olahraga. Artinya dari persoalan budaya, olahraga, Kota Bekasi sudah memenuhi standar. Artinya punya stadion yang berstandar internasional. Oke, satu lagi Pak Wali. Pak Wali sudah dua periode menjadi wali kota Bekasi. Ya. Jika ada pilihan ke depannya Pak Wali, Pak Wali akan tetap menjadi politisi ke depannya atau menjadi motivator Pak Wali? Istirahat, ngomong cucu, jadi pandito. Wah, cocok ini. Ya, istirahat, ngomong cucu, jadi pandito. Menunggu Jawa Barat nanti akan ada pilkada Pak Wali ya? Enggak juga, kan orang pun punya batasan tertentu. Oke. Okay. Kita ya melihat kondisi baik pada saatnya supaya tidak baik pada saat nanti kita melampaui apa yang sudah merasa kita tidak mampu. Okay, satu lagi Pak Wali, ini pertanyaan dari netizen Pak Wali. Bekasi ini dikenal banyak sekali ormas. Ya. Bahkan kemarin ada ormas yang seperti diberitakan juga memeras pengusaha, ya. Ormas yang setiap di minimarket selalu ada. Ya. Pak Wali, kalau suruh memilih, sulit menangani ormas atau sulit menangani COVID-19? Lebih sulit menangani COVID-19. Kalau ormas itu kelihatan bentuknya. Teman-teman kita, tugas kepala daerah, tugas pemimpin untuk memberdayakan semua stakeholder komponen, apalagi ormas. Ya. Jadi saya kira lebih mudah. Tapi kalau COVID, kita tidak lihat musuhnya di mana. Ya tiba-tiba, apalagi dia punya penyakit pembawa pada saat awal-awal itu, 6 hari, 7 hari orang bisa selesai, meninggal. Nah, kalau sekarang karena kita sudah bisa kendalikan, ya dengan apa? Ya, pengendaliannya itu adalah dengan kemampuan ya surveillance kita, kemampuan tim kesehatan kita, dan kemampuan infrastruktur kesehatan kita. Jadi salah satunya itu baru ya. Oke, Fora Koncor, mungkin cukup sekian Kuyung Waton hari ini. Terima kasih telah menyaksikan bincang kami dengan Pak Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Tetap saksikan di Playakon TV, subscribe channelnya, dan like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Terima kasih Pak Wali. Terima kasih ya. Matur nuwun ya. Saksikan The Blangkon TV, belak-belakan non-kontroversi.